Jadi kita akan buat lebih kurang buku teks itu adalah tamadun umah Islam dan alam Melayu. Tamadun umah Islam dan alam Melayu. Kita nak linkkan alam Melayu itu dengan nabi-nabi. Bermula dengan sebelum BC lagi, dan kalau alam BC kita pergi ke tadilah Jamadil Said Jamadil Hussein Jamadil Kubra tu. Maksudnya daripada situ kita tahu titiknya kepada jalur cicit Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein bin Fatimah tadi. Dia kena macam tu dah. Inilah dikatakan ulama Nusantara itu. Sebab inilah melahirkan ulama dan alim ulama wali-wali di Nusantara yang Rasulullah SAW cakap di negara itu, di kawasan itu akan terlahirnya wali-wali yang ramai. Ini kawasan kita. Ya. Itu. Jadi itu satu. Yang kedua, dia tak sudah dengan buku teks itu saja. Dia kena bina satu monumen. Di Sungai Batu tu, insya-Allah kita letak bawah wakaf dengan perbincangan dengan majlis kajian-kajian lah. Jadi Jabatan Mufti kena cari dana lah. Kita tak bawah wakaf. Kena bina monumen. Dia kalau di Borobudur itu 10 kilometer kita naik kereta tu kan. 10 kilometer daripada jalan raya itu dah nampak Borobudur. Jadi benda yang sama kita akan bina di Sungai Batu. Jadi saya tanya Prof, tapi tempat Prof jumpa tu banyak tempat tau. Di Sungai Batu tu, dia punya kiri kanan jalan raya tu banyak tempat. Jadi kita mungkin dia akan lebih daripada 2 atau 3 galeri tu. Jadi galeri tu, dia mesti besar lah. Di situ kita ada galeri, ada pejabat. Dia nak cover yang jumpa tu. Sebab lama-lama kalau tak buat macam tu, rosak dah. Jadi kita buat pejabat, akan ada studio, kita buat kelas, apa semua. Jadi bila cuti-cuti umum ya, cuti-cuti, kita boleh ajak. Jangan kita tengok leluhur, tok nenek kita dekat Kuih Batu. Boleh dalam nak sebut. Sekarang kita nak sebut pun tak tahu nak pergi ke mana ya. Nak tengok apa ya, kalau dia orang ada dekat Bulgaria semua. Prof. Mokhtar ni pernah sihat pusat sejarah Bulgaria. Jadi kenapa kita tak gunakan ekspertis orang ni ketika dia ada? Jadi dengan insya Allah lah dah buka mata semua. Kita pakat-pakat doa lah. Benda ni menjadi kenyataan. Cepat-cepat lah dia bina apa? Galeri tu. Bangunan tu besar tu. Dan ujung tahun ni akan ada satu apa? Perjumpaan. Atau orang kata seramai 3,000 orang kata itu. Untuk apa? Warmatkan benda ni. Dan tahun depan saya difahamkan akan ada World Conference. Nak panggil orang seluruh ni lah. Daripada luar Malaysia ni untuk pergi ke Sungai Batu tu untuk menggamakkan lagi Sungai Batu tu. Oh, jadi kita ramai-ramai ke sana lah. Amin, insyaAllah. Okey. Aha. Bagaimana kita nak mengkawalkan tu, nak mengkehadapankan balik? Apa tu contohnya pelibatan apa tu ke apa tu kita punya terhutang budinya kita tentang apa tu kepada kerajaan Empire Osmaniyah ni. Bagaimana kita nak hadapankan ini balik ke dalam untuk rakyat kembali dalam pemikiran? Okey, sebenarnya bila kita bermula dengan Kedah Tua tu, dia sudah ada jalur. Sebab Jamadil Said Jamadil Hussein Jamadil Kubra itu daripada Pasai Perlak itu, dia pergi ke melalui Sungai Batu itu, berkahwin di Kedah itu, melahirkan Wali Songo ke Kelantan pula, berkahwin pula. Jadi dia melahirkan Wali-Wali Songo itu pergi ke Jawa. Jadi sebenarnya ramai daripada orang Jawa, kita dah cek DNA sebahagiannya, yang kita cek itu semua daripada DNA campur. DNA campur. Maknanya betul lah tadi yang saya jumpa artikel tu. Dia punya apa? Orang Champa dengan orang Sanhoh daripada apa? Cina tu berbeza. Dia kata daripada Champa ni ada pergi ke Borneo, ada pergi ke Jawa, ada pergi ke Aceh. Dia sebut dalam artikel tu. Ataupun dia kata daripada Aceh ke Champa. Maknanya orang ni, bangsa ini bukannya bangsa daripada Sungai Kuning. Yellow River, bukan. Dan saya nak sebut juga kat sini, kami dah chat saya dengan grup Ozel, CEO Ozel, Kuk Ahmad ya.
Dia PhD student dekat ISTEC. Dia nak habis dah insya-Allah. Dia ada apa company DNA. Dah check semua tu. Kalau Melayu dia mesti setakat ni Melayu, bila sebut Melayu dalam itu DNA tu, dia variant dia mesti 6. Tak berubah. Heran juga dia berapa tu. Setakat ni 6 dia kata. Tak berubah. Melayu, ha, Melayu yang kawasan-kawasan ni lah, yang Semenanjung ni, sebanyakkan Semenanjung dan di Jawa, Sumatera, Brunei, ya, 6 variant dia. Dan dia ni sebahkan 6 ini daripada 6 anak keturah tu. Keturah dengan Nabi Ibrahim tu. Keturah dengan Nabi Ibrahim 2000 BC. Maksudnya di sini sudah ada laluan besar. Laluan besar. Dan itu kesimpulan yang dia buat. Kita boleh lihat itu lagi lah. Jangan pula apa kata gini. Tak. Ini kajian. Ini dah ada bukti DNA kan. 6 variant tak berubah. Hak-hak. Dia tak ada. Kalau sebut daripada sini ada 6 tu dah. Maknanya benda itu kemungkinan besar. Dan saya nak masuk sikit ya. Pasal Zulkarnain ya. Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Kahfi itu, saya terpaksa sebut di sini ya, adalah hidup di zaman Nabi Ibrahim. Dia bukannya Cyrus the Greek. Cyrus the Greek ni Persia, 550 BC. Bukannya Alexander the Greek. Alexander the Greek, putera Philip daripada Macedonia itu 325, lebih kurang, BC. Zulkarnain Al-Kahfi ni tak ada Iskandar. Nama dia Zulkarnain saja. Hidup di zaman Nabi Ibrahim AS. Dan ini semuanya banyak kita tafsir. Saya heran kenapa kita tak tahu. Kemungkinan kebolehan baca kita tafsir Arab tu. Bahasa Arab tu ya. Jadi di sini, dia sebut bahawasanya Zulkarnain ini pernah diislamkan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan telah bertawah di Kaabah. Bersama Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Siapakah Zulkarnain? Ini adalah Raja Himyar. Raja Himyar. Biarlah orang lain tak setuju pun. Ini yang saya dapati maklumat. Raja Himyar. Himyar itu Yaman sekarang. Yaman sekarang. Kalau kita tengok, saya bincang dengan Prof. Mokhtar, besi tak ada, relau tak ada dekat Yaman. Dia sebagai seorang ekologis, dia dah cek, relau besi tak ada dekat Yaman. Mana tak ada besi? Habis mari, mana besi dekat Yaman? Daripada kita. Sebab tu Al-Biruni kata, the best iron in the world came from Kaabah. 900 AD. 800 AD, Al-Qidi ada sebut, ada 3 pedang terbaik di dunia. Dia kata satu Saiful Yaman. Yang kedua Saiful Qal'a. Yang ketiga Saiful Hind. Pertama pedang Yaman. Kedua pedang Qal'a, iaitu Kedah. Yang ketiga pedang India. Itu tahun 800 AD. Tiba-tiba mari 900 AD, Al-Biruni kata, tidak, semuanya besi-besi terbaik daripada Qal'a. Bila kita tahu tak ada relau di Yaman, maksudnya di sini dia ambil besi kalah, dia pergi tepa di Yaman. Kerana harga dia tinggi, kerana pergi tepa di Yaman. Dan dia letak nama Saiful Yaman. Padahal Hadidul Qal'ah. Besi kalah. Saya dah pegang dah besi itu. Memang berkualiti. Tak kerti nak cakap apa macam. Memang berkualiti. Tuan-tuan kena pergi. Dia punya besi dia tu. Kita nampak macam bercampur tanah. Tak, itu besi. Ya, memang itulah boleh buat kereta kuda. Memang itu pedang yang terbaik semua tu. Besi tu. Macam mana? Bukan besi biasa. Dia bukan besi campuran. Besi padat. Maksudnya, besi ni kan, daripada besi datang daripada atas. Daripada meteor. Besi datang daripada meteor. Di Palestin ada besi tapi tak banyak. Habis macam mana boleh Nabi Daud tu terkenal? Ada kemungkinan besar ni. Saya masih ingin saya datang link dengan Ismail dengan Sulaiman yang mari ke sini semua tu. Bukan saja emas mereka ambil. Mereka juga ambil besi dan batu-batu permata. Kawasan kita ni famous dengan batu permata dengan air sendawa. Sendawa ni kristal yang lap-lap tu. Tak ada tempat lain sendawa ni. Jadi habis persoalannya, kenapa kita ni banyak sangat mineral ni? Sebab dulu kita ni tenggelam.